Yo, selamat sore Tribuners. Ini saya berada di kawasan Pendopo Kabupaten Tulungagung, Pendopo Kungasarung Gusumaning Pongso, dan ini di area kebun binatang mini yang ada di sisi baratnya Pendopo. Ini adalah kandang rusa yang sangat terkenal. Terus, tapi yang saya ingin tunjukkan adalah koleksi burung paling berbahaya di dunia milik Pemkab Tulungagung. Jadi ini adalah burung kasuari, burung khas dari tanah Papua. Ya, dia burung yang tidak bisa terbang. Sebenarnya ada dua ekor. Ini yang ada di sisi selatan, ya, kandang selatan. Yang satunya ada di sisi utara sana, di sebelahnya kandang aviari. Dan ini dibuatkan tempat terpisah karena ini salah satu, sekali lagi, ini burung yang paling berbahaya di dunia, didapat julukan demikian karena burung ini bisa membunuh manusia, ya. Kalau kita lihat di atas kepalanya itu ada semacam jengger, tapi itu jenggernya beda dengan ayam. Itu dari tulang, ya. Itu tulang, bukan daging atau bulu. Terus kemudian yang paling berbahaya adalah kakinya. Dia bisa menyerang dengan tendangan kakinya ditambah dengan kuku yang tajam, ya. Kukunya itu yang berbahaya, bisa merobek daging lawannya, bisa merobek daging manusia misalnya yang diserang. Jadi dapat julukan burung paling berbahaya karena sudah ada kasus-kasus kematian akibat diserang oleh burung kasuari ini. Dia jenis burung yang tidak bisa terbang. Besarnya mungkin kalau dari fisiknya itu sama dengan anaknya rusa ini. Rusa remaja. Jadi ada dua ekor tapi dipisahkan karena katanya sih enggak bisa akur gitu. Jadi dipisahkan. Terus tempatnya ini juga cukup terlindungi dari pengunjung karena sekali lagi ini jenis burung yang berbahaya. Terus makanannya tiap hari dikasih buah-buahan seperti pepaya utamanya. Jadi ini mungkin bagi pengunjung kebun binatang mini di komplek Pendopo Kungasarung Gusumaning Pongso Tulungagung yang membawa anak kecil supaya jaga jarak dengan burung ini karena resiko menyerangan anak, ya. Meskipun ini sudah dimasukkan di dalam kandang, ya, sudah ada pagar khususnya, tapi dikhawatirkan dia bisa kepalanya keluar lalu mematok. Terus yang lebih dikhawatirkan lagi kalau dia merasa terdesak lalu menendang, ya. Menendang terus andai kata kakinya itu melewati di antara sela pagar ini dan mengenai, tentu akan fatal. Kakinya seperti tulang yang keras, ya. Tidak ada dagingnya itu yang di bawah itu. Kalau kena tendangannya seperti kena kentung. Apalagi kalau kena apalagi kalau kena cakarnya ini seperti tersayat. Bahaya banget. Jadi ini terus, tapi memang kurang diminati, ya, bagi pengunjung di kebun binatang mini Pendopo ini. Tapi yang paling jadi daya tarik utama memang kijangnya ini, rusa.
suaranya sangat berisik dan juga menyebarkan bau karena kotorannya tidak bisa dibersihkan. Nih, ini cukup, kalau kasuari ini cukup familiar dengan manusia. Dia seringkali mendekat kalau ada orang yang berkunjung. Tapi sekali lagi, ini bukan burung yang ramah. Bukan burung yang ramah, ini burung yang berbahaya dengan julukannya sebagai burung paling berbahaya di dunia. Tetap jaga jarak dan amankan dia dari anak-anak. Jangkauan kepalanya panjang, bisa menjulur ke luar pagar ini. Ya. Ya, demikian yang bisa saya kabarkan dari Pendopo Kongasarung Gusmaning Bongso untuk melihat koleksi burung kasuari.